Menjadi orang tua adalah pengalaman baru yang sangat mengesankan sekaligus membahagiakan bagi pasangan Ayu Diabing Slamet dan Dito. Terlebih lagi ketika mereka bisa menyaksikan setiap jengkal tumbuh kembang putranya, Dia Sekala Bumi. Bagi Ayu dan Dito, tak ada yang lebih membahagiakan selain bisa menyaksikan Sekala tumbuh menjadi anak yang semakin pintar dan berkembang. Lantas, seperti apa perkembangan Sekala di usianya saat ini? Dia udah niru-niru. Udah niru, udah. Jadi ini teman-teman ngapain tuh gini? Ngapain? Coba halo, tadi. Udah gini. Dadah mana? Dadah. Dadah. Pokoknya, lucu deh. Dadah. Lihat kucing. Ya, sekecil apapun perkembangan Sekala tentu akan sangat berarti bagi Ayu dan Dito. Dan sebagai orang tua, mereka ternyata mempunyai cara didik tersendiri di mana Ayu dan Dito paling anti untuk memanjakan anak laki-lakinya. Betul banget. Anak tuh gimana sih? Kita pengen, jadi gini sih, kita ngerasa kalaupun dia ditinggal juga, dia baik juga. Maksudnya kan dia juga pasti pengen main, belajar motor segala macam. Cuma kita melihatnya selama dia dibawa sama kita itu juga bisa aja sih mas, karena aku pribadi aku tuh bisa yang melepas dia, maksudnya kayak di mall gitu aku biarin aja dia, toh nanti aku elap semuanya juga gitu. Jadi bukan tipe yang duh ini kotor itu kotor gitu. Jadi mungkin buat yang bingung kok dibawa kemana-mana terus sih gimana sih gitu, ya dibiarin aja selama masih di pandangan mata terus aman ya, nggak apa namanya, nggak kentok apa segala macam, aman-aman aja sih aku lepas gitu. Iya enggak sih, malah kadang kalau dia jatuh aja aku tuh minta tolong sama orang di rumah, sama orang tua. Kalau dia jatuh tuh kita kayak pura-pura biasa aja gitu, jadi kayak ya ampun aku selalu sakit deh gitu. Soalnya tapi ternyata ngaruh banget mas, jadi pas dia kejedot atau dia agak sakit sedikit dia kayak terus ya udah main lagi gitu, nggak yang nggak gitu. Jadi alhamdulillah sih apa yang kita lakuin nih, alhamdulillah sih aman-aman aja.